Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan mendengarkan video-video. Kebetulan paling banyak jualannya untuk di daerah Tangerang Utara ya, yaitu Thor Motor. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang. Saya pun semangat bisa konten terus, memberikan rekomendasi, referensi buat teman-teman tentunya. Teman-teman, kita ke ownernya langsung ya. Dengan Ko. Ayo Ko, sini Ko. Gimana kabarnya Ko? Baik. Ko, salam kenal Ko. Perkenalkan diri dulu dengan kos siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya. Perkenalkan, nama saya Apian Dinata. Saya salah satu owner dari Thor Motor, ya kan? Oke. Thor Motor sendiri itu berdiri di tahun 2014. 2014. Berarti udah sekitar 9 tahunan. Betul. Ya? Alamatnya itu dekatnya di Bandara Soekarno Hatta belakang. Persis depan-depanan sama Bandara Soekarno Hatta ya. Oke. Ya, kita di sini. Terima kasih Om sudah datang ke tempat kami untuk mereview stok-stok kita. Betul. Nah, kebetulan tempat kita memang kecil, tapi stok kita nanti kita lihat semua ada di belakang. Ada di belakang. Dan juga kabarnya teman-teman di sini ada bengkel ya. Ada bengkel. Dan bengkelnya dipastikan sangat berkualitas. Ya. Mengenai harganya teman-teman sangat bersaing. Yang pokoknya, pasti bergaransi. Nah, 1 tahun. Mau tahu nggak teman-teman harga per panelnya berapa? 250 ya kok ya? 250. Garansi setahun men. Nggak ada duanya lu di sini, gile. Oke, kita bedah satu-satu ya, untuk stok-stok unitnya. Dan juga jangan lupa, jangan di skip-skip, kita nanti ujungnya akan ke bengkel. Yuk Ko, ini mobil apa nih Ko? Ini City. City? Honda City tahun 2007. Honda City 2007, manual metik Ko? Ini transmisinya manual. Manual, desa ya? Desa ya. 2007 bertransmisi manual, warna krem ya. Warna krem atau sempen biasa dipakai. Sempen, betul. Berplat ganjil, alamat SMK di daerah Tangerang ya. Tangerang Kabupaten ya. Kabupaten nih, Tangerang Kabupaten. Pajaknya bulan 10 loh, teman-teman. Ya. Nah, ini pajak hidup apa mati nih, Ko? Pajak hidup. Pajak hidup. Untuk ban-ban masih sangat tebal, teman-teman, dan peleknya sudah di-upgrade per variasi. Dandannya apa aja, Ko, mobil ini, Ko? Kalau dandan untuk saat ini belum ada. Udah rapi ya? Udah rapi, tinggal pakai. Ya kan? Tapi kalau memang nanti pada saat purna jualnya, teman-teman ada kendala, bisa datang lagi ke sini. Nah, itu dia. Namanya mobil dipakai. Betul. Kan? Pasti ada kendala. Betul. Yang penting purna jual. Nah, betul. Nah, purna jualnya itu melingkupi garansi apa-apa? Garansi itu? Ada. Garansi ada? Berapa 1 tahun. 1 tahun? Transmisi. Oh, transmisi. Transmisi maupun mesin ya? Iya. 1 tahun. Nilainya berapa kok kira-kira kok? Nilainya itu sampai 10 juta kita tanggung. Minimalnya maksimal apa minimal? Maksimal sampai 10 juta. Maksimal 10 juta untuk garansi mesinnya teman-teman. Tahun 2007 di cover. 2007 masih di cover. Oke, tuh teman-teman. Pokoknya di Ko Apian. Ko Apian gue berani ya teman-teman. Mobil tahun 2007 digaransikan selama iklan. Nah, karena banyak pesawat nih, banyak yang lewat ya. Jadi suaranya agak bising. Mohon dimaklum ya. Nah, tahun 2007 berani banget lu kok kasih yang namanya garansi setahun. Bisa, saya berani garansi. Kaleng-kaleng lu. Nah, kita pengen tahu nih harganya dijual berapa kok? Ini kita untuk hari ini ya, teman-teman ya. Kita buka harga di 80 juta. 80 juta. Kalau masih mau kurang, nego sampai jadi. Nego ke sini ya, Ko. Syaratnya subscribe ya. Ya, subscribe like, YouTube. YouTube Derosa Auto. Derosa Auto. Oke. Ko, mesin nggak ada kendala? Nggak ada. Kilometer berapa tuh? Kalau kilometer kita apa adanya, kilometer 189.000. 180-an, hampir 200 ya. 200. Tapi masih worth it lah ukurannya karena memang tahunnya tahun 2007, mobil lawas. Yang penting kan kondisi. Dan mesinnya pun dipastikan terjamin garansi. Karena saya berani garansi. Iya. Yang dijual ya open price 80 juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Kok kalau kredit tipe berapa kok? Kalau ngomongin kredit 2 juta bawa kemarin. 2 juta. Ini serius nih. Serius 2 juta. Enggak bercanda. Enggak hoak-hoakan nih. Malu-maluin Om dong gitu. Oke. Ya kan? DP 2 juta. 2 juta. Angsurannya berapa itu? Angsuran kalau itu 3 tahun 2,9. 3 tahun 2,9. Ini real ya kok ya. Oke. Tuh teman-teman dengan DP 2 juta aja teman-teman bawa ke sini. Syaratnya KTP, kartu keluarga, PBB, slip gaji ya. Pokoknya ada yang kurang-kurang tinggal japri sama Ko Alpian. Siap. Oke, buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar kendaraan, stok-stoknya banyak loh teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang mau ngecat atau teman-teman bengkel sekalipun atau showroom ya, showroom stoknya yang mau dicetin, ini bandarnya. Pokoknya dikasih harga murah dan dikasih kualitas yang bagus tentunya. Betul. Oke, selanjutnya kok kita langsung ke Sigra. Sigra kita ya? Ini manual juga. Sigra manual. Nah, tahun berapa nih? Tahun 2017. 2017. Sigra R apa X nih? Ini R. Sigra R. Oke, 2017 bertransmisi manual, plat ganjil untuk alamat SNK di daerah Tangerang, Kabupaten. Ya. Dan pajaknya di bulan 5 hidup apa mati nih? Pajak bulan 5 udah panjang 2024. Nah, kilometernya berapa kok yang udah? Kalau yang ini kilometer 69.000. 69.000 perorangannya kok. Oh, yang ini 81.000 perorangan ya? Perorangan. Oke, bukan PT. Ini tipe R, teman-teman. Dia sudah paling komplit. Transmisinya manual warna grey. Ban-ban masih tebel. PR-nya apa aja kok? PR-nya belum ada yang nge-DPN doang kok. Belum ada yang nge-DPN ya. Tapi mobil udah siap jalan ya? Udah siap tempur ya? Belum ada yang nge-DPN doang. Garansi juga dong? Garansi. Oke, garansinya setahun men. Nah, harganya berapa sih kok? Kasih yang murah kok. Nah, saya biasanya buka itu 110. Biasanya buka 110? Nah, karena om dateng hari ini saya buka 100 juta. 100 juta? 100 juta. Yakin kok? Yakin. Beneran? Weding. DP saya buka di iklan Oelek, itu DP itu 10 juta. 10 juta. Om dateng, like, subscribe, YouTube Om, kita kasih DP 2 juta. Aduh, 2 juta. Angsuran 2,9 ya? Ah, nggak bercanda nih. Nggak. Beneran nih. 2,9. Ada lagi kita di dalam Om, satu. Oke, kita Agia. Kita ke dalam kok. Ini hari ini kita bikin stoknya manual semua dulu Om. Manual semua. Ini Agia tahun berapa nih kok? Ini Agia 2016. 2016. Plat ganjil warna silver manual. Tipenya tipe G. 2016 tipe G. Plat SNK-nya daerah Tangerang Kabupaten Legok ya. Legok ini Kampung Melayu kebetulan. Oh, Kampung Melayu. Oke, pajaknya di bulan 6 hidup. Posisi saat ini hidup panjang. Posisinya panjang banget. Yang dijual nggak kaleng-kaleng, pajaknya hidup. Kilometer pasti rendah dong. Kilometer ini 68. 68 2016 ya. Warna silver, kondisinya bagus banget. Ban-ban pun saya pastikan masih tebel ya. Bodi-bodi pun mulus. Lampu-lampu depan, headlampnya masih bening semua. Wah, mobilnya ini grade B lah istilahnya ya kok ya. Ya. Nah ini tapi perorangan kok. Ini atas namanya perorangan. Oke. Harganya berapa tuh? Kalau untuk open price saya hari ini buka 95. 95. Itu cuma bisa nego. Dan tentunya bergaransi satu tahun pasti. Satu tahun. Dan juga ada garansi cat nggak sih kok di Koko ini kira-kira? Pokoknya semua mobil yang di Thor Motor, beli Thor Motor. Kalau 1 tahun di bawah 1 tahun catnya pudar bawa lagi. Catnya pudar bawa lagi. Bawa ke sini lagi. Digaransikan. Ini khusus beli di Thor Motor. WD garansi mesin dapat, garansi cat apalagi. Ya. Udah karena enak kita nggak mau teman-teman pas begitu pulang dari showroom dapat 2 bulan mobilnya kusem atau catnya pudar, nggak mau. Aduh. Bawa lagi ke sini. Bener-bener pelayanan after sales yang sangat sempurna kalau menurut saya. Dan juga kita ke belakang stok-stok unit selanjutnya ya, Bro. Siap. Yuk kita mulai. Oke. Apian, kita nyambung lagi nih ke beberapa unit ya. Banyak nih unit ini. Ya, lumayan lah. Kebetulan ini lagi sedikit, biasanya penuh. Mobilnya bagus-bagus nih tentunya. Ya, kalau bagus, kalau nggak bagus Om nggak datang. Bener nggak? Tapi yang penting nih kok, kasih harga yang best price ya kok. Kalau harga udah pasti, udah harga, garansi mesin, sama garansi bodi. Kualitas mobil juga terjamin. Nah, teman-teman, kita langsung aja nih tanpa berbasa-basi, saya sama Duo Otomotif ingin ngebedah stok-stoknya di Thor Motor bersama Ko Apian. Saya buka contekan ya, karena kadang-kadang nggak hafal. Itu rumus ya? Iya, rumus. Nah, ini selanjutnya mobil Daihatsu Terios tahun berapa nih Ko? Ini Daihatsu Terios 2011. 2011, manual matic Ko? Ini transmisinya otomatis. Transmisi otomatis tahun 2011. Tipe TX, yang tipe TX biasa ya. Berplat genap, pajaknya di bulan Agustus. Bulan Agustus tahun 2023. Atas nama perorangan ya. Mepet ya, pajak mepet. Betul, tinggal koordinasi aja ya. Dan untuk alamat SNK-nya pun untuk daerah Tangerang ya. Betul. Ciledug. Ciledug, bener. Untuk kilometernya berapa kok? Nah, kilometer ini 173.000. 2011 masih worth it ya Mas ya. Oke, untuk bodi-bodi pun masih sangat mulus dan bannya pun masih cukup tebal. Tapi dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir ya? Kalau unit yang kita jual, kalau bekas nabrak kita pasti bilang bekas nabrak. Pasti konfirmasi, betul. Karena dari segi harga, bekas nabrak itu pasti harganya jauh. Betul sekali. Jadi mungkin ada satu unit bekas brand dikit ya, eksiden tapi terlalu besar ya? Terlalu besar, akan saya buka harganya benar-benar fantastis. Betul. Buat Om Jarwo dan Om Derosa. Ini berapa kok yang dijual kok harganya? Ini harganya 120 juta. 120 juta tahun 2011 nego. Nego. Matic ya teman-teman, banyak yang cari nih Matic nih warna putih. Bodinya bagus. Mesinnya apalagi nggak ada masalah dong. Ada masalah. Maticnya juga bagus dong. Ya, pasti kita garansi 1 tahun. Mesin. Garansi satu tahun mesin. Okay. Garansi juga catnya juga ya. Oke. Okay. Nah, kok 120 kalau di kredit berapa kok? DP-nya 120 kalau di kredit, kebetulan ini DP-nya 10 juta bisa. 10 juta bisa? Kurangin lagi ku? Bisa. Yang penting datang dulu ke sini. Oh, oke. Okay. Angsurannya berapa kok kalau DP ceban tuh? Kalau angsuran ceper gitu DP-nya angsurannya di 3,6. 3,6. Betul. 4 tahun. Nah, DP-nya ceban teman-teman. Angsurannya 3,6 selama 48 bulan ya. 47. 47. Nah, gratis sebulan. Wih, itu kan luar biasa 3,6. Nah, DP tersebut masih bisa nego katanya. Oke, luar biasa ya. Mas, ada pertanyaan kira-kira Mas? Oke, untuk kondisinya juga sangat bagus banget ya. Sesuai ekspektasi lah, kita kesini mendapatkan unit yang sangat seger ini. Betul. Warna putih favorit ya. Ban-bannya tebel. Tinggal kalah di pajak doang. Okay. Tinggal ngomong sama Koko. Ya. Pasti diberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Masih hidup tapi mepet ya. Ya, masih hidup tapi mepet, betul. Mepet. Wajar, karena dipakai ya kan. Okay. Nah, ada yang lagi lebih bagus nih mobil. Oke. Okay. HRV. Nah, teman-teman, HRV untuk di kelasnya paling tinggi. Prestis. Oke, teman-teman, untuk mobil berikutnya ini ada pilihan SUV ya. Ada Honda HRV. Tipe apa ini, Bang? Ini HRV tipe Prestis. Prestis. Oke, Matic 1,8 Matic ya. 2015. Warna hitam. Kilometernya di berapa, Bang? Ini kilometernya baru 60.000. 60.000 ya. Oke, ya. Sangat rendah. Di kelas SUV teman-teman. Itu perorangan dong. Perorangan. Sebenarnya ini mobil tangan pertama. Oh iya. Yeah. Ini kenapa berkalengnya di 26 itu karena dia awalnya nomor cantik. Oh gitu. Karena dipakai jadi berubah. Berubah nomor normal ya. Oke, untuk pajaknya hidup ya. Pajak hidup panjang tahun 2024. Bacain. Alamat STK-nya plat genap. Alamat daerah. Ini Alam Sutera ya. Alam Sutera Tangerang Selatan ya. Enggak, Tangerang Kota. Tangerang Kota ya. Itu masih kota ya. Ini kalau full set ya. Buku servis, manual book, faktur, semuanya lengkap. Masih lengkap, oke. Manual book ada. Faktur ada. Buku servis ada. Kunci serep juga ada dong. Kunci serep ada 2. Kilometernya masih sangat rendah. Ya. Ini tahun 2015. Prestis udah ada sunroof. Betul. Okay. Ban-bannya masih tebal, pelek-peleknya masih bagus. So tinggal harganya nih. Tolong buktiin tuh harganya yang bagus tuh. 20 juta. Oh, DP-nya masih. Oh, DP-nya 20 juta. Saya kaget teman-teman. Aduh, saya pengen bayar tadi aja. Pengen bayar aja ini. Aduh. Nah, HRV ini saya bayar 237 juta. 237. Tapi nego dong. Nego sampai jadi teman-teman. Kok teman-teman lihat googling di OLX apa ini harganya masih 2,5-an teman-teman. 2,5-an. Kok kalau teman-teman barangkali nawar 225 boleh nggak kok? Izin kok. 225 tinggal datang aja sih. Tinggal datang aja ya, ngobrol di sini ya. Tuh teman-teman. Pokoknya teman-teman ada minat, kalau mobil sih bicaranya nggak ada dosa ya. Nggak ada dosa. Tinggal pakai. Mesin juga responsif, metiknya apalagi ya. Oke, dengan DP tetap berlaku ya. Nah, ngomongin DP tadi 20 juta, angsurannya berapa kok? Nah, ini dia nih. Angsurannya itu di 6 jutaan. 6 jutaan. Berapa kali kok? Itu 60 bulan. 60 bulan. Berarti 5 tahun ya. 5 tahun. Oke, 6 jutaan, DP 20 juta. Buat teman-teman yang mau nego DP, nego angsuran, datang ke sini aja langsung ke Koko. Sambil cek unit. Betul. Syaratnya cuma subscribe doang ya. Subscribe channel 2 Otomotif sama Derosa ya. Nah, itu tadi. Atau teman-teman juga bisa konsultasi lihat by phone dulu ya. Yang mau janjian bisa berkabar dulu. Oke. Yuk kita selanjutnya kok. Oke. Nah, ini kita selanjutnya ada tipe Xenia. Xenia R apa X nih? Xenia R Deluxe. R Deluxe. Warna hitam, manual matic. Ini transmisinya manual. Manual. Atas perorangan tentu. Ini PT. Perorangan. Oke, atas nama perorangan warna hitam. Tahun 2014. Oke. Kilometernya di berapa? Kilometernya kalau nggak salah ini 80-an ya. 80 ribuan. Okay. 2014. Sekelas tahun 2014 masih worth it lah ya. Plat genap untuk pajaknya di bulan Desember atas nama perorangan dan pajaknya di daerah Tangerang Kota. Kilometer rendah ya? Rendah. Kilometer 80.000 betul. 80.000. Full set juga nggak kok kira-kira? Kalau ini enggak ya? Enggak full set. Enggak, tapi kondisi masih bagus. Tang kedua. Ban-ban masih bagus. Bodi mulus. Kondisinya masih oke, masih bagus. Mesinnya gimana kok kira-kira? Mesinnya pokoknya kalau semua mobil yang motor, mesin yang namanya mesin itu ibarat kita manusia. Betul. Kita nggak tahu kapan sakitnya. Betul. Gitu. Yang penting purna jual. Nah, purna jualnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan mobil pakai ada masalah, showroomnya bertanggung jawab apa enggak? Betul. Nah, di Thor Motor sendiri yang kita jaga tuh purna jual. Purna jual, after sales. After sales-nya bagus banget ini di Thor Motor. Garansi mas, tahun loh mas. Jarang banget loh di. Garansinya bukan mesin doang mas. Ya, garansinya ya, sampai ke bodi mobil. Oke. Okay. Kalau pudar bawa ke sini lagi. Nah, bener nggak kok? Itu dia. Jadi, apalagi mau dicari. Bagus banget ya. Tinggal harga nih, harganya nih mas. Bagus nggak harganya ini? Harganya bagus juga nggak mas? Ya. Kalau kondisi ini bagus. Kalau saya buka harga saat ini open price 115 juta. 115 juta open price tahun 2014 warna hitam. Bisa nego. Wah, bisa nego. Oke, nego sampai jadi ya. Nego jadi. Cek unit dulu, kalau cocok pasti diberikan terbaik. Dikasih harga terbaik dari. Dan kalau negonya nego sadis boleh nggak kok kira-kira kok? Jangan bawa golok aja. Jangan bawa golok ya. Kita takut terganggu. Yang penting nego sampai jadi ya. Dan tentunya garansi nggak hilang dong. Nego sambil ngopi di depan. Nah kan? Tapi garansi nggak hilang dong. Garansi nggak bakalan hilang. Tidak mengurangi kualitas juga. Nggak mungkin. Kalau kredit mas, DP-nya berapa? Kalau kredit DP kita tuh mulai dari 5 juta yang ini. DP 5 juta. Nah teman-teman yang punya budget minim cuma 5 juta bisa memiliki mobil keluarga sekelas Xenia ya. Nah ngomong-ngomong DP 5 juta angsurannya berapa itu? Angsuran itu di 3,2. 3,2 selama 5 tahun. 5 tahun. 3,2 sama 5 tahun masih worth it lah ya. DP-nya goceng mas. Goceng. Dapat mobil bagus. Atau teman-teman yang mau ringan lagi bisa maksimalin ke DP ya? Bisa. Nanti hitung-hitungan langsung dengan Bang. Kilometer rendah 80.000. Tahun 2014 warna hitam, bodi bagus, kondisi mesin juga prima. Oke. Pajaknya panjang. Desember. Juga panjang ini. Iya. Perorangan. Oke. Cuma ini untuk kelas Xenia ya, ini kan dari brand Daihatsu. Kita ada satu mobil harga sama, tapi brandnya itu Toyota. Seharusnya harganya lebih tinggi dong. Betul. Benar nggak teman? Betul. Tapi saya mau jualnya harganya sama, bisa di bawahnya, nego sampai jadi. Oh gitu. Tapi ada tapinya nih, teman-teman. Di sini kita harus ngomong langsung aja deh. Nah, yuk langsung ke depan unitnya teman-teman. Nah ini kebetulan. Ini untuk unitnya kondisinya gimana nih? Nah ini kan kalau ngomongin tahun sama Xenia yang tadi. Betul. Sama-sama 2014 dari Xenia brandnya Daihatsu, ini brandnya Toyota. Kalau ngomongin harga seharusnya lebih mahal Toyota. Betul. Tapi di sini saya mau jual di bawah harga Xenia yang tadi. Iya. Pajak agak mati, pajak hidup bulan 10. Pajak hidup ya. Daerah Tangsel ya. Teman-teman di sini karena kita di Thor Motor tuh jualan pasti terbuka. Mobil bagus kita bilang bagus, mobil jelek kita bilang jelek. Ada mobil bagus harga sama pasaran, ya mungkin lebih mahal. Ada mobil dengan kualitasnya sedikit, minusnya ada sedikit, ya harganya pasti di bawah pasaran. Nah, nah ini salah satu contohnya. Saya punya Avanza 2014 transmisi matic. Matic tipe G. 2014 tipe G, pajak hidup. Saya hanya mau jual di bawah itu 115, ini 110. Masih bisa nego ya? Masih nego sampai jadi. Tapi kondisinya gimana bang? Kondisinya gimana ini? Kalau ngomongin kondisi, mobil layak pakai. Tapi kita namanya pedagang, saya wajib ngomongin. Ini mobil ada sedikit dent dikit. Eksiden sedikit. Tapi nggak signifikan bang? Sampai sasis bawah itu tidak kena, tidak bergeser. Sasis bawah aman? Aman, jadi kalau ngomongin stabilnya di jalan pasti sama. Masih stabil ya? Cuman wajib saya bicarakan karena memang ada bekas dent. Nah, jadi untuk penjualan mobilnya di Thor Motor ini sangat terbuka ya. Kalau ada pun minus atau insiden pasti dikasih tahu. Dan insidennya pun nggak terlalu fatal. Masih sangat worth it lah. Minor lah untuk perbaikan ya. Betul. Jadi di sini ada dent dikit. Insidennya. Kok kita buka ya, kok boleh. Oke. Nih kita udah lihat nih kap mesinnya ya teman-teman. Saya rasa sih nggak terlalu parah, cuma sedikit ya apron dikit wajar ya. Betul. Yang penting sasis bawah sasis aman. Sasis bawah lempeng dan nggak keriting sama sekali. Lampu nggak ada yang diganti. Lampu nggak ada yang diganti. Original nih. Wih, berarti nggak terlalu parah dong. Insidennya masih minor lah ya. Minor. Karena belum ada sampai ganti-ganti. Mungkin kedorong doang kali ya. Kedorong doang. Soalnya kalau sampai nabrak pasti ganti ya. Pasti ganti. Nggak mungkin ini nggak ganti. Dan kenapa bagian saya harus jelasin teman-teman ini bekas mobil okay. Den, karena kan yang namanya beli mobil betul nggak selamanya perbaikan di tempat kita betul. Bawa ke bengkel jangan sampai dari teman-teman sendiri pas begitu tahu nih mobil Den dari mekanik yang malu tuh saya ya, benar, lebih baik saya jelasin di awal dan juga untuk kap mesin masih asli Orian ya kap mesin original okay. Cuma di sini ada yang direparasi oke okay. Sealernya aja sedikit nih sejengkal lah kurang lebih. Tapi untuk sealer sebelah sini semuanya masih aman. Yang kita baca ini sealernya cuma di sini doang nih, sedikit doang teman-teman. Jadi ini nggak terlalu sangat signifikan dan tidak mempengaruhi kinerja mesin ataupun body keseimbangan ya. Betul. Cuma sedikit kedorong nih ininya. 110 nego sampai jadi. 110 nego sampai jadi. 100 dikasih nggak? Kalau 100 kayaknya masih lebih dah. Harus lebih dikit ya? Lebih dikit. Udah jauh itu sama Xenia. Jauh. Ini kilometernya berapa kok? Ini kalau nggak salah kilometernya 120.000. 120.000 perorangan ya? Perorangan. Pajaknya di bulan 10 berplat genap Tangerang Selatan. Ini mobil uniknya dalamannya rapi banget. Rapi. Karena yang makainya cuma seorang doang di depan. Masih orisinil dalaman semua. Dia door trimnya itu masih mulus, warnanya masih sama. Masih sama ya original. Oke. Tapi untuk bagian belakang aman kok. Aman semuanya. Samping hanya juga aman. Di sini aja. Samping juga aman. Ya teman-teman, cuman itu tadi ada eksiden sedikit di bagian depan. Kita nggak tutupin sama sekali. Dan ini masih sangat minor ya, karena kedorong. Karena kalau sampai benturannya keras, ini pasti diganti. Oke. Ini diganti. Dan sebenarnya pasti gantian ya. Betul. Sampai... apron pun pasti gantian. Iya. Ini enggak. Ini masih apron asli yang dipakai. 2014 gitu. Tipe G-Matic teman-teman. Untuk harganya juga masih worth it ya. Murah banget. Kalau pedagang juga masih bisa masuk. 107 saya kasih. 107. Oh nggak mau 107 mah, jangan kok. 107 udah jauh banget. Kok. Murah banget. 105. Nah 105. Ya. Ini pas 135 loh. Kok 105 kok. Pasarannya. Mas Jarwo nawar 105 kok. 105 aja deal. Nah, deal salaman. Tuh teman-teman. Dikasih diberikan harga best price terbaik karena ini harganya udah paling murah ya. Dikasih harga terbaik tapi setidaknya ini kondisi mesinnya aman nggak kira-kira kok? Kalau untuk kondisi mesin ini aman banget karena dari kedudukan sasisnya semua nggak ada yang berubah Matic-nya juga aman. Oke, kaki-kaki juga aman. Ban-ban juga tebel loh teman-teman, saya udah lihat pelek-pelek juga masih orisinil semua. Interior pun masih bagus banget, rapi. Dan kaca pun yang tentunya masih asli ya. Masih asli ya. Astra. Oke. Khusus bacong aja ya. Khusus bacong. Di trek cepat teman-teman untuk khusus unit ini. 105 men. 105. Oke. Kita lanjut ke mobil berikutnya. Mobil yang mana lagi? Mobil. Nah, ini ada mobil yang mau disiap kirim. Jadi, teman-teman, brother, kita ada lahir unit kemarin itu. Oke. Dia lihat posisinya masih keadaan belum di salon. Ya. Dan ini kita mulai perapian. Nissan March. Nah, ini mobil yang udah siap mau kirim nih. Ini sudah laku ya? Ini sudah laku warna silver. Ini transmisi Matic Nissan March 2012. Tipe L. Tipe L. Hasilnya masih bocor. Oke. Matic jarang-jarang loh. Jual dengan cash dengan harga kemarin itu deal dengan konsumen tuh di 78 juta. 78 juta. Tahun 2012. Pemakaian 2013 ya. Mobilnya seger loh, Mas. Seger. Ini kilometer 60.000. Oh iya. 60.000. Perorangan. Ini sebenarnya pasaran masih 85 ya, kita ngomong apa adanya. Karena sahabat pun saya ngomong apa adanya. Memang depannya itu sedikit ngeripet dikit. Bisa ceritain apa adanya. Oke. Yuk kita ke depan yuk. Yang penting pasaran 85 tapi bisa jual 78 tapi dia mau. Saya jelasin apa adanya. Yang penting pembelinya sudah deal ya. Kalau dari keseluruhan kasat mata nggak ketahuan. Nggak kelihatan. Oke. Tapi karena kita dagang harus punya moral ya. Betul. Kita bicarakan. Betul. Di sini dia agak ngelipet dikit. Oh iya benar. Gentak ya. Betul. Ini ngelipet sampai. Ini mah nggak ada masalah kali kok. Ini mah namanya mobil bekas dus. Iya. Tapi nggak ada yang dirubah kan, nggak ada yang didempul, apa siler-silernya juga masih aman ke masih utuh. Tapi saya sebagai penjual ya harus menjelaskan. Betul. Enaknya penjualan di Thor Motor ya, jadi untuk unitnya pasti dikasih tahu untuk minusnya teman-teman. Yang jualnya tentunya punya akhlak. Punya akhlak ya. Oh iya, punya moral loh tentunya. Jadi untuk after salesnya itu diutamakan teman-teman. Jadi segala sesuatunya walaupun ini kalau menurut saya ini sangat minor sekali. Yang tidak harus dibicarakan juga kan? Bener, tapi nggak bisa lah. Nggak bisa ya. Tapi di open langsung. Oke. Ya kalau saya nggak mau ngomong juga bisa. Benar. Moral, betul. Hebat loh Kokol loh. Untuk alamatnya plat daerah Tangerang Kabupaten ya. Makanya ini kalau nggak salah alamatnya Taman Palem. Taman Semi sini. Betul. Ya, pokoknya daerah Legok sekitarnya. Ternyata benar kan Mas. Ya. Kenapa di Thor Motor itu penjualannya paling besar se-daerah Tangerang Utara? Karena itu ternyata tadi itu kejujuran. Kejujuran after sale-nya bagus dan untuk mobil-mobilnya juga bagus banget teman-teman. Memang kalau kondisi ya. Mau lihat mobil ya keadaannya seperti ini, belum siap jual karena memang keterbatasan tenaga karyawan. Jadi karena banyak banget mobil yang harus di handle ya. Jadi ya seperti ini, kita ada beberapa mobil kayak Terios tadi belum dibereskan, ini tetap mobil laku ya kita bereskan gitu. Ya keadaannya ya karyawan, manpowernya agak kurang. Next selanjutnya. Next seharusnya ada Ayla. Ayla yang cc-nya 1200 cc 2017. Yang all new ya. All new. Oke, 1,2. Tipe R. Betul. Oh, 2017. Bertransmisi manual matic. Ini transmisi matic. Posisi unit sudah terdp. Sudah terdp. Cuma terdp-nya proses kredit. Jadi teman-teman nanti teman-teman juga bisa cari itu ya, konsultasi unit-unit yang lain ya. Betul. Selain Ayla ini. Nah, sebenarnya kalau mau lihat live stock kita, teman-teman nanti save nomor saya di 0813 1874 1766. Nanti di profil WA saya itu ada katalognya. Ya. Jadi nanti stok-stok ada stok-stoknya banyak. Itu ada stok sih semua. Jadi untuk stok update-nya pasti update di katalog. Up to date terus teman-teman. Karena ada admin yang kelolanya. Ya. Oke, next selanjutnya itu ada Sigra. Ini bukan Sigra, Kalia. Kalia tahun 2021. Transmisi manual. Nah, ini Om, kilometernya gila. Oke. Berapa? Kilometer 5.000. Wih, 5.000 2021. Mungkin baru dipakai langsung dijual kali. Iya. Ini kebetulan suami istri yang punyanya karyawan. Oh. Jadi tinggalnya di tempat yang macet, jadi dia malas pakai. Betul. Pakainya aja lagi. Oh iya, tapi tipe G ya ini ya. Ini tipe G. Tipe G. Bertransmisi manual 2021. Pajaknya bulan apa, Mas? Bulan 6. Bulan 6 untuk pajaknya hidup ya pastinya. Pajak hidup sudah sampai 2024. Wih, 2024. Panjang. Udah laku belum? Ini polisinya belum. Nah, kilometer 5.000. Pasti full set dong. Full set. Full service. Ini manual book ada. Ini ngomongin mobil ini nggak perlu garansi dari saya. Dari Astra pun masih ada. Bener. Pabrikan masih menggaransi. Jadi udah nggak usah diomongin lagi. Bodi pun belum pernah dicat. Tinggal harga diomongin Mas. Harganya ini. Kalau ngomongin pedas, mau pedas atau mau murah nih? Kasih yang terbaik lah pokoknya. Betul. Kalau ini saya open price di 147 juta. 147 juta. Tapi nego ya? Nego sampai jadi teman-teman. Tawar Mas. Nah ini kan kondisinya like new ya, jadi teman-teman daripada beli baru tapi harganya kan jauh dari pasaran. Jadi ini ada solusinya teman-teman, jadi like new untuk kondisinya di bawah 150 juta. Betul. Kalau 145 kasih Mbak. Kalau 145 kayaknya harus datang dulu dah. Harus datang dulu cek unit ya. Nah kalau kredit berapa? Kalau kredit ini DP-nya 10 juta. DP 10 juta. Angsurannya? Angsuran 3,8. 3,8. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Tapi masih bisa nego dong. Nego sampai jadi. Nego angsuran, nego DP bisa dong. Pokoknya dikasih penawaran terbaik. Nah, ini teman-teman kalau untuk yang naik Grab, untuk usaha sambil kerja, usaha ini cocok banget. Irit ya. Irit banget. Untuk pajaknya juga terjangkau teman-teman. Karena untuk tahun Kalia 2021 ini yang sangat jauh dengan berbeda dengan tahun yang 2018 ke bawah. Ya. Betul. Dia electric mirror sudah. Benar. Terus cruise control audio sudah. Oke. Komplit ya. Sebelumnya kan belum. Ini yang facelift-nya. Sini juga sudah. Engine stop belum? Belum ya. Oke. Tapi udah facelift. Oke, ada lagi kok kira-kira stok selanjutnya. Sebenarnya kalau untuk stok yang satu masih banyak ya. Tapi di luaran ya. Di beberapa cabang. Tempat kita itu ada di Jalan Raya Kampung Melayu. Oke. Satu, ada lagi di Bursa Mobil Citra Cikupa, teman-teman. Oke. Di depan pintu masuk Bursa Mobil ya itu di depan ada. Satu lagi ada di Dokter Sintanala. Oh iya. Jadi ada tempat-tempat kebetulan yang stoknya ada di sini ya hanya segini aja. Oke. Kalau untuk mengetahui lebih banyaknya lagi ya lihat di katalog kita. Betul. Nah, katalog itu lihat aja di profil WA saya. Betul. Oke, Mas ada lagi? Oke, dari saya cukup. Jadi teman-teman, review singkat dari kami mengenai stok update yang ada di Thor Motor. Jadi teman-teman jika butuh mobil jenis apa aja bisa hubungin ownernya langsung. Untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini atau di atas video ini. Oke. Oke, dari saya cukup, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya. Saya dari Derosa Auto, Mas Jarwo dari Dua Otomotif, dan Ko Apian dari Thor Motor. Undur diri pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Oke.